kimchi itu memang dia kalau sakit itu dadakan gitu loh. Kadang-kadang kita nggak nge, tau-tau kan meninggal mati. Halo teman-teman On Air Pets, welcome back to my YouTube channel On Air Pets. Hari ini On Air Pets mau membahas tentang P3K kelinci yang wajib kalian punya di rumah. Nah, belakangan ini banyak dari antara teman-teman On Air Pets yang menanyakan sebenarnya apa aja sih Kak yang perlu disiapkan atau disimpan, obat apa yang perlu disimpan untuk nanti misalnya suatu hari kelinci kita sakit. Nah, di depan sini On Air Pets sudah memperlihatkan kepada teman-teman sekalian ya, ada berbagai macam obat dan vitamin. Sebenarnya vitamin itu penting juga nggak sih Kak? Penting banget jawabannya, karena itu memacu dan meningkatkan daya tahan tubuh dari si kelinci. Misalnya walaupun ada obat sekalipun tetap nanti dari mungkin dari vet, dari pet shop yang merekomendasikan, pasti mereka memberikan vitamin juga karena itu juga membantu penyembuhan. Nah, kita mulai saja ya teman-teman On Air Pets. Di sini sudah ada Nutri Drop. Nah, ini adalah obat atau vitamin yang harus kalian punya di rumah. Kenapa? Karena Nutri Drop ini sangat bagus untuk energi dan mengembalikan energi si kelinci di saat mereka lemas. Selain itu juga membantu proses dari pencernaan yang mungkin pencernaannya masih tahap belum parah ya. Ini juga membantu misalnya lagi kembung, nggak mau makan dalam beberapa jam, ini bisa membantu. Terus selain itu ini juga mengurangi stres jika teman-teman membawa hewan atau kelinci teman-teman sekalian ke luar. Jadi ini adalah salah satu obat dan vitamin yang harus kalian punya ya untuk kelinci kalian. Nah, ini ada bentuknya repack segini, ada yang 10 mili, terus ada yang 20 mili. Ini ada semuanya di Tokopedia ya. Jangan lupa ya, kalau misalnya ini langsung saja shopping-shopping di Tokopedia kita ya teman-teman. Terus selain itu kalian harus punya ini yang penting, ini critical care. Sebenarnya critical care aja tanpa obat itu bisa nggak sih Kak? Kalau menurut On Air Pets harus dua-duanya. Jadi ini itu adalah asupan makanan di saat kelinci kalian sakit atau tidak mau makan, tidak mau pup. Ini adalah makanannya yang tepat. Jadi kalian harus memberikan ini. Ini terbuat dari hay dengan campuran berbagai macam. Terus ada serat-serat dari tuh papaya, ada dari serat-serat hay dan macam-macam lainnya untuk merecovery jika kelinci kalian tidak mau makan atau sakit. Sebenarnya kalau ini nggak usah pakai ini bisa nggak sih Kak? Kalau misalnya masih tahap awal, tahap 1 belum parah bisa. Tapi kalau misalnya udah lama, udah sehari lebih dari 24 jam kalian harus tambah ini tergantung sakitnya apa ya teman-teman. Jadi ini fungsinya asupan makanan kalau kelinci kalian sakit, karena di saat kelinci sakit pencernaannya harus terus tetap bergerak, tidak boleh kosong. Sementara dia tidak mau makan, ayo gimana? Kalian harus kasih apa tuh? Nah, ini dia. Kalian harus banget punya ini. Ini nggak apa-apa. Ini yang 100 gram, tapi juga ada yang kecilnya. Terus selain itu, kalian harus siapkan ini Interflok. Interflok ini adalah obat flu atau pernapasan ya teman-teman On Air Pets. Kalau misalnya dadakan bersin-bersin, tiba-tiba keluar cairan kuning, kalian harus kasih ini dulu untuk pertolongan pertama, lalu mungkin kalian selanjutnya bisa bawa ke vet ya untuk cek yang selanjutnya penyakitnya kira-kira apa. Oke. Nah, ini selanjutnya juga ada Intracoq. Ini adalah obat coccidiosis, yaitu obat mencret ya teman-teman. Jadi teman-teman yang baru adopt kelinci, misalnya usianya masih 1,5 bulan, masih 2 bulan. Nah, itu kalau misalnya di
peternak atau di breeder atau beli dimanapun, kalian boleh kasih ini dulu, karena ini adalah obat untuk menghentikan koksidiosis. Sebenarnya kalau misalnya kayak beli di yang kalian rasa sehat sih nggak perlu ya, cuman kalau misalnya udah pupnya lembek, mencret dan berair, kalian harus kasih ini, karena ini obat memang untuk koksidiosis, yaitu bakteri Emiria itu ya, ini obatnya ya. Terus ini kok ada gambar hewan lain kak, ada hewan kambing, ayam, dan karena ini memang termasuk bisa digunakan untuk hewan ternak lainnya, termasuk kelinci ya teman-teman, jadi tenang aja, ini aman, oke? Kita juga udah pakai. Terus selanjutnya kalian harus punya ini. Ini adalah spuit. Spuit ini untuk obat kalau misalnya apapun. Jadi kalau misalnya kalian mau ambil ini, kalian mau ambil dari sini, ini perlu karena dosisnya ada di sini. Oke. Selanjutnya yang harus kalian siapkan Intervlog udah. Nah, ini yang ini Scabies nih. Nah, ini. Ini obat Scabies, jamur, kutu, masalah di kulit, kalian harus sedia ini. Dan ini herbal di Onel Pets sendiri tuh udah pakai ini ke guinea pig dan kelinci Onel Pets yang lagi masalah Scabies. Memang ya kalau Scabies itu sebaiknya disuntik atau pakai obat oral, tapi untuk obat luar itu membantu. Kalau misalnya nggak sembuh-sembuh juga, kalian cuma pakai ini aja, berarti kelinci kalian memang harus disuntik ataupun dipakein obat oral ya teman-teman. Dia expirednya 2022, berarti kalian boleh beli ini atau sharing nanti, gampang lah. Nah gitu ya, dan ini pun boleh dikasih untuk obat minum bisa, untuk obat luar juga bisa. Jadi kalian boleh punya ini di rumah, dan berguna juga untuk gini pig, landak. Jadi yang punya hewannya banyak boleh sedia ini. Terus next kalian menurut Onel Pets harus punya ini. Nah ini nih vitamin yang bagus sekali untuk kelinci teman-teman yang sangat sensitif. Sensitif itu yang kayak gimana sih kak? Sensitif itu yang seperti pertama, gampang banget hidungnya basah. Padahal udah ditaruh di ruangan AC, ditaruh di ruangan yang dalam ruangan, tapi suka basah aja. Jadi itu termasuk kelinci sensitif. Kita nggak tahu ya, kelinci sensitif ini bisa karena mungkin imunnya kurang. Jadi kalian pakein ini, karena ini kalau misal kelinci kalian sakit, ini berguna banget untuk vitamin imun. Jadi meningkatkan imunitas dari tubuh kelinci kita. Selain itu, ini juga dapat merecovery atau membantu mengobati kelinci teman-teman yang lagi cuni-culi. Contoh cuni-culi itu adalah sakit yang disebabkan oleh bakteri cuni-culi yang menyebabkan kepalanya miring, lumpuh, dan lain-lain. Jadi ini sangat membantu ya, namanya Woolly Rabbit Powers, oke? Okay? Rabbit Power and Vitality Source Power. Nah ini nih, ini kita juga udah pakai ya. Jadi kita berani kasih rekomendasi ke teman-teman sebagai P3K di rumah. Kalau misalnya nggak mau jadiin P3K, mau jadiin vitamin, mau dipakai setiap hari, satu kali sehari itu boleh banget kasih ini. Mungkin memang agak mahal sedikit ya harganya, tapi ini sangat bagus. Karena Onel Pets sudah pakai ke beberapa kelinci Onel Pets sebagai vitamin maupun obat, oke? Okay? Oke, okay, next. Ini vitamin pencernaan ya teman-teman Onel Pets, ini sama nih. Ini bedanya adalah kalau yang ini untuk harian teman-teman, kalau misalnya kelincinya yang mau dikasih vitamin pencernaan, teman-teman boleh kasih Natural Pet Papaya Enzim plus tablet. Nah ini untuk harian, untuk menjaga pencernaannya tetap bagus, nggak ada mencret-mencret atau kembung-kembung. Kalau misalnya yang ini juga bisa bantu nih, ini isinya adalah prebiotik untuk pencernaan kelinci juga. Kalau misalnya ada masalah kayak mencret dan kembung, ini juga bisa bantu. Atau mau jadiin vitamin harian, terus minggu sekali cukup pemberiannya ini, oke? Okay? Terus next ada Bitril. Nih, Bitril ini adalah antibiotik atau obat antibakteri untuk hewan. Nah di sini kalau misalnya mencretnya udah berhari-hari, akut masih nggak mau makan, nggak mau minum. Nah ini kalian kasih ini, takutnya ada bakteri yang nanti pupnya tuh berlendir. Kalian belum pernah lihat ya, kayak di sini pernah kejadian itu pupnya tuh sampai
kayak lendir putih yang lengket gitu loh teman-teman. Nah, setelah dikasih ini tuh keluar itu. Jadi bakterinya udah parah ya di dalam pencernaan itu karena bisa menyerang kapan saja. Jadi kalian boleh sedia ini ya untuk kalau misalnya kelinci kalian mendadak-mendadak. Karena kelinci itu memang dia kalau sakit itu dadakan gitu loh. Kadang-kadang kita nggak nge, tau-tau kan meninggal, mati. Nah itulah, jadi kalau misalnya teman-teman kan aku udah jelasin ya cara mengecek kelinci kalian sakit atau enggak itu sebelumnya. Atau yang di YouTube sebelumnya tuh aku udah kasih lihat kan caranya supaya teman-teman cek tuh tiap hari, harian tuh gimana gitu ya. Jadi dinonton juga yang itu ya videonya. Jadi kalian tahu ciri-ciri kelinci kalian tuh sakit. Terus next, sesudah Bitril ini juga penting nih, Panakur. Ini sebenarnya ada yang khusus kelinci, ada juga yang cair seperti ini. Karena stok yang khusus kelinci itu agak susah, jadi kita juga pakai yang ini, 10% Benzazol Panakur ini. Ini adalah obat cacing atau obat bakteri juga sama. Ini boleh ditreatment ke kelinci kamu yang sehat itu selama 9 hari, dosisnya nih 0,2 mili kali berat badan sekali sehari saja selama 9 hari. Treatment ini untuk membuang cacing-cacing yang ada di kelinci kita. Selain itu, ini kalau misalnya kelinci kalian udah terlanjur kena cuni-culi, mungkin kita akan bahas cuni-culi ini di next video ya teman-teman owner pets. Nah, ini kalian pakai selama 28 hari untuk treatment bakteri tersebut atau cacing tersebut ya, karena yang cuni-culi itu bahaya banget. Jadi kalian harus punya ini ya teman-teman. Kita juga ada nih yang versi kecil, langsungnya cek Tokopedia nih. Kecil banget, cuman 5 mili aja untuk satu ekor kelinci cukup. Terus selanjutnya, ini mungkin kalian sediain di saat kelinci kalian lagi molting. Nah, molting itu kalian udah pada tahu ya teman-teman owner pets, itu adalah pergantian bulu di kelinci terjadi setahun 3 kali. Nah, yang dimana kalau misalnya dia kan melepaskan bulu tuh banyak banget ya. Jadi dia menjilat-jilat, dia bersihin tubuhnya, dia makan tuh banyak bulu. Jadi ini bulu-bulu yang kesangkut di pencernaan dipecahkan oleh ini. Kalian boleh kasih ini ya, atau kita ada satu lagi Sanco Hairball, tapi emang lagi gak ada stok jadi kita gak bisa video ya. Nah, ini dia nih. Terus kalau misalnya kalian mau kasih juga buat vitamin harian sama seperti ini juga bisa. Ya, tapi ini yang lebih memecahkan bulu kalau misalnya kelinci kalian banyak banget makan bulu. Next, vitamin imun udah. Nah, boleh lagi kalian tambah dengan ini, multivitamin Oxbow. Ini terdiri dari 14 macam vitamin yang ada di dalam vitamin ini, yang dimana berguna banget untuk kesehatan kelinci kalian semua. Sebenarnya perlu banget gak sih kak, kan dari makanannya udah ada. Perlu banget. Kenapa? Sudah banyak terjadi kelinci yang mungkin memang kurang vitamin, atau memang dia memang sensitif, dia memang rentan. Itu mungkin salah satu penyebabnya adalah kurangnya vitamin, asupan vitamin, sehingga daya tahan tubuhnya kurang dan menurun gitu ya. Contoh skabies yang tidak sembuh-sembuh, udah 5 kali, 6 kali suntik tuh nggak sembuh-sembuh. Nah, itu salah satunya kalian harus boost pakai vitamin imun supaya imunitasnya meningkat dan dia bisa cepat sembuh. Sama kayak kita sakit kan, dokternya juga sebenarnya itu obatnya nggak cuma obat dia kasih. Dia kasih kita vitamin apa, dia kasih kita obatnya. Makanya kadang-kadang kalau sakit tuh 4 macam gitu. Itu salah satunya pasti ada vitamin. Nah, sama seperti kelinci ya teman-teman. Jadi sama ya, manusia dan hewan itu sama-sama perlu vitamin untuk melancarkan, untuk memaintain, untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Jadi semuanya perlu vitamin. Ini salah satunya. Ini vitamin harian, teman-teman boleh kasih ini satu tablet satu hari. Kalau misalnya kelincinya yang dwarf bisa setengah. Kalau misalnya harian, owner pet sarankan ini dua ini nih. Nih dua ini teman-teman boleh pakein tiap hari nih. Ini juga ada sebenarnya yang cair tapi merek lain juga boleh. Jadi ini dua boleh untuk vitamin harian ya. Nah, sisanya aku kasih tahu dikit untuk ini Nutri Drop ini, teman-teman kasihnya di waktu mau dibawa keluar, jalan keluar, misalnya mau pergi jalan-jalan ke taman, mau pergi grooming, yang pakai mobil lah, atau yang jalan kaki, mau jauh, perjalanan jauh, ini boleh. Pokoknya ini buat supaya dia nggak stres, supaya dia selalu terjaga ya kesehatannya. Ini boleh dikasih juga kalau misalnya sebagai vitamin setiap 2 minggu sekali. Ini
Okay, next, ini ada vitamin pencernaan juga. Ini buat memaintain pencernaan kelinci supaya tetap lancar. Nah, ini sama nih. Ini dan ini beda bentuk aja ya, teman-teman. Nah, ini sama, teman-teman boleh pilih aja kalau misalnya mau yang lebih hemat dan lebih sedikit harganya santai, yang ini nih. Ini isi 10, harga cuman sekitar 20 sampai 25 ribu nih. Kalau misalnya kalian kemasan ekonomi sih, ini aja nih, Uli Laksoft namanya ya, teman-teman. Uli Laksoft nih sama nih, satu merek nih, cuman beda-beda fungsi aja tuh. Okay. Nah, selanjutnya kayak Intracoq ini memang mungkin jarang ya kepake, tapi ini kalau misalnya kalian yang baru adopt kelinci dari peternak, boleh sedia ini nih. Karena nggak tahu, bakteri Emeria tuh biasanya nyerang kelinci yang kecil, kayak kelinci yang usianya 1 bulan, 1,5 bulan. Nah, ini boleh sedia aja. Intracoq ini obat mencret, nggak tahu juga kan tiba-tiba mencret tiba-tiba, ya udah sedia aja ini. Mungkin dari Onel Pets memberikan saran ya, kalian beli, kalau ini mungkin kalian bisa pilih lah 1, 2, 3. Nah, misalnya kita, kalian pakai yang ini nih, ini nggak usah nih, bisa. Nah, berarti yang kalian punya itu, harus punya itu ini nih. Ini kalian bisa beli satuan di Tokopedia, tenang. Jadi bisa beli 10, bisa beli 5, bisa beli 20. Kalau misalnya untuk sebulan sih 30 aja, 30 tablet. Ini nggak gitu mahal juga. Terus ini harus punya, ini bisa beli satuan juga Tokopedia, Shopee, Pets Equipment. Harga santai ya, bisa beli satuan gigian aja. Terus ini only 25-30 ribu aja. Ini juga 25-30 ribu. Ini kalian beli yang 10 mili aja cukup nih, 50 ribu. Tuh. Terus Panacur ini memang agak mahal, tapi memang berguna banget. Ini yang ini 45 ribu, yang ini 75 ribu, pilih aja. Kalau misalnya kelinci kalian gede, mending ini aja. Terus ini yang obat skabies juga, KNJ ini kalian juga harus punya ini, karena kelinci itu sangat rentan skabies. Nah, kalau misalnya nggak mau kena-kena skabies, rajin bersihin kandang. Okay. Terus pakai vitamin imun mana tadi, ini Uli Laksoft ini. Okay. Terus next, Nutridrop sih, ini paling penting ya. Okay, teman-teman Onel Pets, sekian video dari Onel Pets, semoga bermanfaat bagi teman-teman kelincinya yang lagi ada masalah. Boleh langsung aja DM kita, WA kita, tanya. Kalau misalnya mau beli P3K nya cus, Tokopedia, Shopee, semuanya ada ya teman-teman. Nih, semuanya ada. Kalian tinggal pilih aja obat mencret itu yang paling sering mencret, kembung, wool block. Ini untuk wool block yang suka bulu-bulu gitu. Terus cuni-cuni kapan aja tuh bisa ada. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun makanya kelincinya. Kasih ini juga bisa buat imun nih. Boleh juga kalau kalian malas pakai yang ini. Tapi ini gampang banget ngasihnya. Jadi ini cuman di, ini tablet cuman diginiin ntar dia makan gitu. Oke teman-teman, sekian video dari Onel Pets, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Bye-bye.